kalian di Rikoi Reaction Kocak Indonesia. Selamat datang. Benar, selamat datang di channel Pil and Stay. Benar banget. Channel terkecil. Waduh, kamu jangan menurut. Itu udah ada trademarknya. Iya. Apa kabar kalian semuanya, guys? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja ya. Harus baik-baik aja dong. Yang sakit, flu-flu, minum obat. Bener. Biar terus semangat. Bener. Melakukan nontonin aktivitas kita. Nontonin kita. Dan jangan lupa beli kuota, guys. Benar. Dan buat kalian yang baru, yeah, kalian bisa lihat nih video-video kita terdahulu. Ya, yeah, kalian bisa scroll-scroll ke bawah. Swipe down aja ke bawah. Swipe down kayak mana, kau? Oh, swipe iya down. Sorry, sorry, mohon maaf. Soalnya kita di Instagram bisa swipe up ya. Aja kita ke bawah. Iya. Kali ini ya, kita akan meriak Bang Alif Bata. Makan apa nih? Yaitu luar hujan ya. Maksud gue gerimis mengundang. Sorry. Oh iya, gerimis mengundang. Mohon maaf, ini gerimis ada invitation apa ini kita? Enggak tahu. Oh, di WhatsApp gerimis. Tadi sih dia bilang gerimis mengundang sih. Yuk sini main. Biar basah. Enggak. Jadi kita akan ngebahas tentang gerimis mengundang. Kalau gitu, tahu bahasa-bahasa lagi kita akan react. Langsung gerimis aja mengundang. Dari Slam. Slam cover gitar. Jadi si Slam cover gitar. Sudahlah, kita mau mulai ini. Iya. Gue baru ya tahu karena gue baru cuman gue cuman asing-asing di telinga, tapi pas gue denger lagu ini, oh ini lagunya. Ini lah yang tadi, ini si Grimis yang mengundang kita. Iya, pantesan si Grimis mengundang. Dengerin gue dong. Gitu. Tanya Grimis, ku tanya hujan deras. Iya. Kita lanjutin lagu lawas gitu. Benar-benar lagu lawas banget ini. Thank you.
Wah. Gokil, Bang. Gokil, gokil. Hebat. Ini kita berasa kayak nostalgia banget ya, Pil, lagu ini. Iya. Ini lagu ini udah lama banget sih, Stan. Iya, emang udah lama banget. Lagu ini lama. Jadi waktu lagu ini muncul, lu belum ada sama gua. Iya, emang kayaknya kita masih di awang-awang. Tapi tenar juga di era-era kita. Iya, karena kita juga pernah dengerin lagu ini. Makanya tadi gua enggak heran, tapi gua cuma nyanyinya cuma na 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 na. Karena kita tahu lagunya sebenarnya. Iya, tapi kita ya kurang memahami karena bukan di zamannya kita. Mungkin samar-sama. Iya. Ini kalau yang gua tahu ya, ini dulu versi band. Bandnya ini kan dia band asal grup Malaysia nih. Ada juga namanya UKS, Unit Kesehatan Sekolah. Oh itu. Jadi jangan-jangan mereka mengadaptasi dari UKS sekolah menjadikan band. Sakit semua nggak tuh personilnya? Enggak lah. Oh, jadi ada UKS, ada Search dulu. Maksud apa sih? Band namanya Search. Oh, jadi namanya ada Search. Slam, ada. Oh. Ada Slam, ada Search, ada UKS. Oh. Dulu pada masanya band-band Malaysia itu masuk ke Indonesia. Menginvasi Indonesia. Oh pernah? Pernah, zaman dulu. Tapi zaman sekarang kita balas lagi. Tapi tunggu deh, kalau lu bilang pernah menginvasi Indonesia, ngomong apa kau? Kalau lu bilang pernah menginvasi Indonesia, tunggu, gua pernah denger Isabella itu Indonesia. Ah, Isabella adalah. Udah itu doang itu. Jadi Isabella itu lagunya si Search, Stan. Oh, jadi Malaysia lagi. Band yang nyanyiin itu namanya band Search. Bahkan itu lebih terkenal dan lebih lawas itu dari lagu yang ini. Kutanya gerimis. Padai. kan maksudnya badai, hujan badai. Oh iya, siap. Nah, jadi itu band lebih lawas lagunya Isabella itu. Bahkan pernah dibawain ulang sama ST12. Oh. Jadi pernah dibawain sama grup band dari Indonesia juga. Oh, sama Bang Charlie. Bang Charlie. Kayak kenal aja kau. Kok ada nomor WhatsApp-nya kan? Ada kok. Enggak tahu mana lagi. Oh, jadi itu lagu Isabella itu lagu Malaysia. Iya, lagu Malaysia. Gua zaman kecil gua pikir itu lagu band Indonesia. Tapi itu lagu tenar banget. Parah. Benar. Berarti itu lagu tuh terngiang banget ya. Dan itu lagu terkenal. Iya. Itu jauh sebelum si lagu yang ini Tukutannya Gerimis. Jadinya badai. Iya. Yeah. Lucu kau. Jadi topan. Iya, jadi Sen. Konklusinya apa? Kenapa kau jadi kalian aku? Aku tanya kepintaran kau dulu di sini. Udah, konklusinya adalah inilah lagu-lagu yang menemani masa kecil kita. Salah. Apa dong? Salah. Konklusi yang pertama nih dari permainan Mas Alibata. Lalu kita udah enggak perlu ngomongin permainannya. Itu udahlah. Merinding bulu romaku. Emang bener ya? Nah, bukan. Apa? Merinding bulu kuduku mungkin. Kembali lagi, Mas Alibata tuh pasti menjiwai. Yes, gitu. Sampai dia tidur, gue pikir dia bener tidur. Iya, gue pikir. Hujan gerimis. Ya bukan dong, jangan-jangan terinspirasi dari itu juga. Bisa jadi. Yang kedua, saya, lagu lawas ini dulu ternyata memang kita pernah band-band luar ini pernah masuk Indonesia untuk menguasai musiknya. Bukan menguasai, mungkin merajai tangga-tangga lagu. Merajai tangga-tangga lagu Isabella. Adalah. Na gitu. Sama yang mana? sama yang si Slam ini. Oh. Tapi kita enggak kalah saing juga. Indonesia juga bisa keluar juga Wali. Oh iya, jelas. Terkenal juga di Malaysia. Terkenal lah waktu zaman-zaman gitu. Afgan, Peter Pan. Iya, tapi intinya kembali lagi, Pian. Lagu itu bukan untuk dibandingkan. Benar. Tapi untuk dinikmati oleh halayak luas. Benar, rules dari kita. Lagu tidak boleh dibandingkan, tapi untuk dinikmati. Benar banget. Iya, gitu. Apalagi yang ketiga ada lagi? Yang ketiga adalah kita akan mau closing, guys. Dan jangan lupa di-subscribe video kita. Benar banget. Terus, kita juga update video kita sekarang setiap hari. Harus selalu ada. Selalu existing dan selalu konsisten. Wih, oke, mantap banget. Kita akan closing, kalian pasti tahu kita akan closing di kamera mana? Di mana? Di sini. Ini. Terima kasih sudah nonton video dari kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel video kita. Dan jangan lupa guys, nyalain loncengnya. Benar banget. Dan jangan juga lupa tungguin video kita selanjutnya dan recoil kita selanjutnya. Stay off the box. Bye-bye.